Iya, setengah rolas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana lebaran. Cari sandal dulu guys. Kali ini kita sudah sandal itu satu di jalan guys. Yang ada di Kota Malang guys, untuk jalan untuk belanja pakaian dari anak-anak sampai dewasa. Nah ini tadi kebetulan si bocil di jalan sandalnya jatuh guys. Gak punya rencana beli sandal, jadi beli sandal deh. Nah tujuan kita kesini tuh sebenarnya ya cuma jalan-jalan aja, gak beli apa-apa. Tapi ya gak tau lah, namanya mata kalau sudah dibawa ke toko pakaian itu biasanya lapar guys, lapar mata. Nah, di sini kita kehilangan si bapak, guys. Kita cari-cari ke sana ke sini kok tidak ada. Kemana ya? Dia cari apa ya? Kita sampai sekarang tuh belum ketemu, guys. Kak Popo. Nah, ini ada gamis putih guys, perlu juga nih sebenarnya buat persiapan wisuda bocil nanti kalau bulan Juni kira-kira. Rencananya pakai baju putih soalnya untuk ibu-ibunya. Nah ini si bapak ternyata lagi milih-milih baju koko guys. Banyak diskon guys, untuk hari lebaran kayak gini semuanya ada diskon. Cari baju yang cocok. Tertarik ini rupanya sama yang warna merah. Tapi setelah ditanya pada yang itu mbak-mbak penjaganya, ternyata warna merahnya nggak ada guys, tinggal itu. Nah, sementara di pundaknya itu ada warnanya sudah putih kayak sebelah dipegang gitu guys. Nah, ini kita pindah ke jalan-jalan ke toko yang ada di belakang. Jalan-jalan. Katanya sih murah-murah. Coba kita lihat ya. Namanya tokonya Toko Basar. Oke, kita langsung masuk guys. Sebelah kiri baju untuk cewek, sebelah kanan baju untuk cowok. Nah di sini ternyata kita dapatnya baju koko warna putih buat bocil nanti kalau jumatan guys. Udah dapat itu aja, lalu kita keluar lagi guys. Lanjut duduk masih depan toko tren lagi. Kita di sana jajan itu guys, apa namanya? Jadah bakar. Jadah bakar. Enak guys. Anas. Kayak gini. Nah, satu kotak gini 2.500 guys. Elo doyan. Enak el. Enak el yo. Gurih. Kalau biasanya itu kan apa namanya? Serabi. Serabinya enggak ada. Ganti jadah bakar. Enak guys. Enak. Lewes lebaran wis lewat. Enggak lah. Apa aku ada kancane elo kabeh bodo-bodo. Apa aku ngomongi batang lebaran kada lebaran. Lengang banget. Enak banget, nggak empet-empetan. Coba kemarin lusa. Nah, habis duduk di depan sana tadi, kita nyebrang jalan guys.
kita akan ngajak bocil jalan-jalan di alun-alun, guys. Yo. Main ke alun-alun Kota Malang. Yang pastinya ramai banget paling ya, guys ya. Soalnya kan lebaran. Kalau lebaran biasanya orang tuh mainnya ke alun-alun atau ke tempat wisata yang lain. Nah, kalau di alun-alun ini lebih murah kayaknya. Banyak jajanan tapi murah meriah. 5.000, 5.000 gitu udah dapat banyak. Udah nyampe, guys. Nah, ini kita mau nyebrang, guys. Nyebrang itu udah alun-alun, guys. Di luar udah banyak banget yang jualan, belum yang di dalam itu, guys. Bermacam-macam jajanan rakyat. Ada soto, ada cilok, ada sate, semua ada deh kayaknya. Coba aku jualan roti di sini laku nggak ya? Ayas ngalam. Ayah salam, guys. Semua edan. Banyak banget penjualnya. Mulai ya. Bermacam-macam jajanan. Dia enggak oleh ya, Jo. Sekarang mah bebas. Iya. Ini lo nyaluk bandulan lo. Bandulan lo. Lagi iki kosong iki. Satu iki. Gak apa-apa lo gede gak apa-apa. Yo antri tak gantian. Belum mau kak. Kak gue jalan-jalan. Jalan-jalan sih ah. Main playground nih gua. Playground nih gua. Ini tadi kan ya. Duduk Ibu capek. Thank you.
rujak, tahu petis, cilok dan lain-lain. Biasa deh ya, terus sampai di sini. Rumah burung guys, burung darah, banyak banget ya burungnya. Bu yang di bawah. Tak video ya mas? Apa? Tak video ini lo lihat bikinnya. Pedas satu, saus pedas. Nah lo, kenapa? Ngemol ya makan es. Aneka, ayo jajan apa menaiki? Duit si uake, kayak jajan 5.000 ping, bolak balik. Lo bakulnya podo ngantai ini dulu. 5.000. Sayang sekali guys, cuaca gak mendukung. Udah kayak mau hujan gitu. Akhirnya kita cari tempat yang lebih aman. Kita akan masuk ke ramainya yang ada di seberang jalan. Oke guys, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di lain video. Wassalamualaikum. Bye-bye.